Sabtu 9 Februari 2013. Pertandingan Milan Glory melawan Indonesia Primavera All-Star digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski dihuni pemain yang sudah pensiun, namun pemain dari Milan Glory sangat menarik dan bisa menjadi pelajaran bagi pemain muda yang menyaksikan laga tersebut. Pada menit ke-15, Serginho berhasil membuat Milanisti bersorak. Aksi individunya sukses mengubah skor menjadi 1-0. Legenda AC Milan yang kini berusia 52 tahun, Franco Baresi, ditarik keluar lapangan pada menit ke-30. Pergantian Baresi disambut dengan tepuk tangan dari para Milanisti. Menit ke-35, Bambang Pamungkas melesatkan tendangan datarnya untuk menaklukkan kiper Milan Glory, Massimo Taibi, dan membuat skor menjadi imbang 1-1. Andriy Shevchenko berhasil mencetak gol ketika memanfaatkan peluang di kotak penalti Indonesia. Milan Glory kembali unggul 2-1. Hingga babak pertama usai, Milan Glory unggul atas Indonesia. Pada babak kedua, BP kembali menyamakan kedudukan melalui sundulannya pada menit ke-62 dan membuat skor menjadi sama kuat 2-2. Memanfaatkan umpan dari Ibuba dengan sebuah sundulan, Gans mampu mencetak gol ketiga bagi Milan Glory pada menit ke-70. Milan Glory semakin menunjukkan keperkasaannya dengan mencetak gol keempat lewat Serginho pada menit akhir pertandingan. Hingga akhir pertandingan, skor berbuah kemenangan bagi Milan Glory 4-2.